Hello, Assalamualaikum. Selamat pagi. Soalnya Fila ada kerja jauh sikit dari KL. Cuba tengok kat mana. Tapi jangan risau sebab Fila akan bawa korang bersama Fila. So, let me get ready first. Jom. Dah siap. Terus. So, ni outfit. Jom. Tentu kita nak drop barang sebab banyak barang dalam kereta ni. Masa dalam perjalanan tu hujan sikit. Tada. Cuba tengok kat mana. Dah sampai. Jom. Hujan ni. Jom. Ha, ni owner Sharima Bridal Melaka. Tempat yang Fila nak tunjuk kat korang ni. Ha, ni lah kerja Fila hari ni. Hari ni Fila ada photoshoot dengan Sharima Bridal Melaka. Sepatutnya kan Fila dengan husband sebenarnya. Tapi sebab husband kan dekat Jimmy tak balik lagi. So, Fila pun kenalah buat seorang dulu. So, first kita ambil ukuran badan dulu. Sebab nak nanti dia nak alter ikut baju ni ikut badan Fila kan. Jom kita pusing-pusing tengok apa yang ada dekat sini. Dekat Sharima Bridal Melaka. Hujung-hujung tahun ni kan banyak yang buat majlis. Mana tahu ada yang masih mencari. Ha, so bolehlah try package yang ada dekat sini. Ni ha package dia. Siap semualah. Siap ada dewan. Siap ada baju pengantin. Pelamin. Kek. Lepas tu hidangan untuk tetamu. Hidangan untuk pengantin. Semualah. DJ pun ada sekali tau. So senang. Sekaligus je. Kalau nak buat photoshoot untuk anniversary ke kan. Ha, pun boleh. Wah boleh. Memang tunggu Nanti anniversary Villa. Villa akan datang buat kat sini. Okay dah, kita nak make up pula. Yeay, excited sebab Fila kan jarang-jarang make up. Sebenarnya Fila tak suka make up macam ni. Tapi, ya Allah, ke OG ni memang dia make up cantik sangat. Ha, selalunya muka Fila akan garang tau bila make up. Tapi memang dia make up buat Fila nampak cantik. Perasan. Ha, tapi tengoklah, cantik kan? So, thank you Kak Oji Abdullah. Okay, jom kita try baju pula. Ha, ni baju yang tadi tu. Cantik kan? So, jom kita buat rambut pula. Ha, ni Kak Zarina Zaini. Dia yang tolong buatkan rambut. And dia sangat-sangatlah kelakar and happy-go-lucky. So, asyik tergelak-gelak je masa buat rambut. Tak lupa juga dekat Saleha Arifin. Thank you SS Kak Zarina. And Aju Ajua. Ha, diorang pun sebenarnya makeup artist juga. So, dah siap. Okay, cantik tak? Ha, cantik kan? Sukalah. Nampak macam gadis Melayu terakhir gitu. Lepas tu, kita mulailah photoshoot. Ha. Awalnya Fila macam awkward sikit. Tapi Fila dah biasa sebenarnya. Sebab Fila start modeling dari umur Fila 16. Tapi dah lama dah tinggal. So macam awkward sikit nak posing. Cantik kan baju ni. Masa gantung tadi nampak biasa tau. Tapi bila dah pakai, Masya Allah. Ni antara gambar-gambar yang diambil oleh fotografer Yad Basran dan Kai. Tengok cantik. Sukalah cantik sangat. Dah siap dah. Nak tukar baju. Tapi rasa macam cantik. Husband siap cakap. Baby cantiknya. Rasa macam nak beli lah. Nak belikan baju tu. Lepas dah habis, akak-akak ni bawa kita pergi makan. Weh, sedap gila ayam penyet ni weh. Dah sampai. Tapi tak buka. Nak masuk tak boleh. Nak tunggu adik kita turun. Rambut Fila jadi kasar kat bawah tu. Jom Fila nak mandi cepat-cepat. Tengok boleh tak jadi lembut balik. Tada. Ha, dah lembut balik dah. Ha, sebelum tidur, Fila akan video call dengan husband dulu. Ha, makan. Itu je lah. Okay, that's all. Bye-bye korang. Thank you.